Tentu kan ada kejadian bencana dulu, ada laporan dulu, diketahui dulu, baru Pak Dapat Camat juga melaporkan, kemudian nanti selanjutnya ada persiapan di Dinas Sosial, BPPD, mungkin Pak Soleman akan lapor ke Bupati dan sebagainya, baru berangkat ke sini, tim datang ke sini, perlu waktu untuk datang ke sini, betul? BSKB yang hadir di sini menyampaikan beberapa hal. Saya kira tadi sudah disebutkan sama. Saya yang ngobrol tadi dengan Pak Camat bahwa di sini ada ancaman bencana yang sering terjadi, yaitu saya kiri, saya kanan yang mengalir ke saya Y. Di sini, Bapak Ibu, ini kalau kita ketahui bahwa bukan hanya di Pulau Merau, tetapi kejadian bencana, ancaman bencana itu terjadi seluruh Indonesia. Dan selama saya ketahui bahwa di Indonesia ini seluruh daerahnya adalah rawan bencana. Cuma ada yang rendah tingkatannya, ada yang sedang dan tinggi. Nah, dari rendahan tinggi ini tentunya banyak yang sering terjadi bencana. Dan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah ini sering juga terjadi bencana banjir kalau musim hujan dan sebagainya. Ya. Jadi sekarang kita bayangkan kalau ada bencana, ya kita jauh-jauh ini. Kalau ada bencana, ini Tulang Bawang Tengah. Kalau ada bencana, maka kurang lebih berapa lama Pak Kadis Sosial bersama tim, bersama BPPD datang ke sini?